Dan kita bersama dengan Puan Haida. Puan Haida Ismail. Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia just steady je kan. Kalau saya lah, Zulian tak lari. Memang selalu bersenam. Kalau cerita jarang-jarang senam ni, mengah lah. Tapi tengok steady aja Puan. Okey, jadi kita bersama Puan Haida Ismail, pengarah FC Fitness Studio dan juga merupakan pengetua Akademi Lengkok Seni Tari Warisan. Wow, modern dan tradisional eh. Yes, betul. Kedua je sekali. Duduk sama, seiring. Okay. Puan, macam mana bila kalau lihat daripada sebelum ni, bila adanya SOP yang diketatkan lagi dan ada waktu kita dah tak boleh nak bersenam beramai-ramai dan sekarang ni alhamdulillah dah dibuka sedikit. Jadi bagaimana dari segi perubahan ini, perbezaannya pun macam rasa macam mana tu perasaan tu? Perasaan tu mula tu agak takut jugalah. Biasalah kita semua dalam SOP lagi. Kita dah biasa dah berbulan dalam keadaan terkurung kan. Tapi bila kita start mula balik kelas, biasalah dalam tu dia orang masih takut-takut. Tapi kita tekankan dengan SOP. Mesti fully vaksin sebelum datang kelas lah. Memang itu memang wajib lah. And then kita jarakkan. Kalau dulu kelas kita boleh, contohlah, kalau boleh isi 40, tapi kita sekarang separuh. Separuh saja. 20 saja. Yes, memang kita tak ambil ramai-ramai lah sebab kita tak jarakkan. Iyalah. Jadi Puan Haida kan, kalau kita tengok tarian gerakan Zumba ni, sebenarnya banyak jenis tarian, banyak jenis lagu yang dibawakan. Kalau Puan Haida sendiri, apakah konsep yang dibawakan oleh Puan Haida dalam akademik Puan Haida? Okey, kalau dekat tempat saya, saya memang ada Zumba pun ada. Lenggok seni tari pun ada. Lenggok seni tari ni baru lagi lah. Yang tadi tu Zumba. Okey, baik. Jadi yang lenggok seni tari mungkin atas permintaan ramai kot ya? Sebab nakkan kelainan. Sebab kita tak nak macam tarian tradisional kita. Tapi dia masih dalam agak, kata apa, lenggok yang tak adalah ni. Masih dalam moden lah. Kita campur. Lenggok seni tadi maksudnya tarian-tarian tradisional. Tapi dalam keadaan yang kecil. Lebih rancak. Rancak. Ya. Okey. Lokasi kat mana sebenarnya tu? Lokasi EFC Fitness Studio di Taman Putera Prima Puchong. Okey. Jadi orang Puchong. EFC Fitness Studio lah. Baik. Jadi kalau pada orang Puchong, inilah masanya untuk anda berubah. Berubah untuk menjadi lebih sihat. Tengok ni semua. Semangat-semangat yang ada ini. Dan bila kita bersenam ni, kita juga dapat memberi satu orang kata happiness ataupun kegembiraan menjadi dalam kehidupan kita. Hormon kegembiraan. Memang tak dapat dekat mana-mana. Datang kelas ada. Kalau kita tengok kat kerja TV itu konsep apa tu? Macam disco. Ini saya buat agak-agak macam aerodance jugalah. Aerodance. Dekat tempat kita pun ada aerodance. Untuk lenggok tari tadi, antara tarian-tarian yang dimodernkan itu apa? Maksudnya dirancakkan. Dirancakkan. Apa? Contoh tariannya apa? Zapin. Zapin, inang. Boleh. Saya suka. Boleh tunjuk ke sikit ni? Macam-macam ada. Boleh tak? Ada demonstrasi dia sikit tak? Dia punya cikgu dia situ. Cikgu tari lah. Dalam 3 minggu macam tu. Baik, sambutan juga macam mana setakat ni? Alhamdulillah. Seronok ni kalau dekat saya dah pergi dah ni. Konsepnya berbeza lah daripada macam kalau duduk rumah lain. Dalam kelas tu memang kita pakai pun macam ni lah. Yang ini apa ni? Yang ni? Ini Zumba. Zumba. Ini dalam studio EFC Fitness Studio lah. Tapi studio macam ni cantik ni. Dia orang suka. Macam lampu-lampu macam tu. Dia macam beri satu aura yang berbeza sebenarnya. RGB color, lampu. Okey, dari segi mereka yang turut serta ni, majoriti memang wanita. Wanita. Memang terbuka majority untuk wanita saja, instruktor saja berubah-ubah lah. Instruktor lelaki pun ada, perempuan pun ada. Okey, jadi ini satu perkara yang cukup berbeza untuk anda alami untuk tahun 2022 ini. InsyaAllah. Jadi boleh pergi. Sebab bila kalau kita sekarang ni tak kira umur dah sebenarnya. Kita yang paling penting nak tak nak aja. Betul kan? Betul. Tak lama lagi, kurang daripada 2 bulan kita dah masuk bulan puasa. Biasanya kalau bulan puasa macam mana? Bulan puasa kita mungkin kurangkan dululah. Berhenti dulu. Tapi kita ikut pada permintaan. Kalau dia orang minta nak buat kelas, kita akan on lah. Tapi mungkin tak ramai lah. Macam bulan puasa biasalah macam tu kan. Syukur-syukur. Manalah tahu kalau tak dapat jumpa pun mungkin boleh dalam talian kan, online. Itu sebab sekarang ni memang kita habiskan apa sesi yang sebelum puasa. Macam kita pun ada event. Event 1993 ni Glitters Party sebelum puasa. Sebelum puasa. Kita ada event. Yang terakhir lah. Yang terakhir sebelum puasa. Berpuasa. InsyaAllah. Okey. Ini dia. Glitters Party. Glitters Party. Yang datang tu dia kena macam glitter-glitter kepada kita ke? Glitter. Yes.
ikut tema lah. Maksudnya tak paksa, tak paksa ikut dia orang nak, tapi dia orang macam excited. Dia orang excited sebab Zumba dia excited. Ya, betul. Ah, jadi kalau ada ikut serta boleh pergi terbuka pada semua eh. Terbuka pada semua. Dan ada limitasi tak? Ada segi had berapa ramai kita yang ambil, boleh? Dia boleh isi dalam 400 macam tu, tapi kita tak ambil ramai, kita ambil dalam 300 macam tu. 300 saja eh. Mana-mana pun kita akan kekalkan SOP yang ada. Ya, paling penting penjarakan tu. Kita wajib kan? Yes. Ya. Okey, jadi kalau nak dapat info lanjut boleh pergi ke Facebook. Facebook saya sendirilah Nur Haida Ismail. Ataupun boleh hubungi saya sendirilah. 016-434-1961. Okey. Boleh terus datang ke studio pun boleh. Boleh lah. Boleh juga, tak ada masalah eh. Cuba kalau badan keras boleh ke? Boleh. Itu memang soalan yang lazim. Tak pandai keras lah, kata datang dulu sebab kita nak release stress. Kita bukan datang untuk competition. Ya, betul. Boleh lah tu. Saya tak cukup. Belum cukup. Apa orang kata? Tua pun boleh lagi lah. Boleh. Saya punya student paling berumur lah. Umur 58. Wow, 58. Yes. Okey, ada peluang lagi. Saya puji semangat. Penting kemahuan dan juga semangat itu yang nak kena lakukan lah sebenarnya. Ada memang boleh, insyaAllah. Kalau ada semangat, fokus, mesti semua boleh jadi. Datang kita kasih rancak. Ya. Mula-mula pelan-pelan lah. Ya, betul. Sebab kita ikut kemampuan. Rancak terus.